mandor super sibuk, tapi hasilnya juga memuaskan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di kesempatan vlog di hari ini. Vlog begitu juga hunting di terminal tipe A Seladi Ponorogo. Jadi bagi teman-teman yang sudah support channel ini, saya doakan semoga sukses selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Dan untuk bagi teman-teman yang barusan datang, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tambah semangat untuk berkarya hunting maupun vlog bersama bis-bis Indonesia. Baik teman-teman, untuk di kali ini, yaitu ini saya berada di shelter keberangkatan sekitaran jam 7:30 di terminal Seladi Ponorogo. Dan di saat ini juga nampak, yaitu Jaya Kuning di depan ini. Untuk Jaya Kuning ini X dari Aneka Jaya Pacitan dengan mesin di belakang. Untuk bis Jaya Kuning ini yaitu bis ekonomi menggunakan AC dan tarif biasa. Jadi seperti apakah untuk bis Jaya Kuning X Aneka Jaya dari Kabupaten Pacitan? Ikuti terus untuk videonya, jangan berinjak dulu, tonton sampai selesai. Dan mari kita mendekat untuk Jaya Kuning, yaitu 7558. Meskipun kece dan bodinya seperti ini, Jaya Kuning Aneka Jaya ini menggunakan mesin belakang ini guys. Suaranya mesin linting-linting. Dengan mesin Hino, mesin belakang juga produksi dari bodi Laksana. Jadi seperti ini untuk Jaya Kuning 7558 yang lagi di shelter kedatangan, shelter keberangkatan terminal tipe A Seladi Ponorogo. Dan penumpang masih sepi-sepi untuk hari ini.
Sudah nampak ini ada penumpang dari 7558 di pagi hari ini. Oh, mandornya melayu-melayu ngiter penumpang. Ada cendana diberangkatkan tujuan Madiun 180. Mandor super sibuk, tapi hasilnya juga memuaskan. Dan sudah persiapan untuk keberangkatan dari Jaya Kuning X Aneka Jaya Kabupaten Pacitan 7558. Baik teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Jaya Kuning 7558 X Aneka Jaya Pacitan. Oke. Oke, semoga selamat sampai tujuan sekali lagi buat Jaya Kuning 7558. Dan untuk dari saya untuk vlog hari ini dan hunting di terminal tipe asuransi Ponorogo ini bersama Jaya Kuning 7558. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluman selamat.